Okey, tolong ulas sedikit berkaitan dengan isu nafas dan juga khazanah yang sedang hangat sekarang nafas. Ini. Saya dah tak bernafas ya sekarang ni. Untuk maklumat semua, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri ya bertegas tidak akan menghalang dan masuk campur dalam siasatan terhadap pertumbuhan peladang kebangsaan ataupun nafas dan khazanah nasional ataupun khazanah oleh pihak berkuasa termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Perdana Menteri sendiri mahu siasatan dilakukan dengan adil tanpa mengira pangkat dan jawatan ataupun sama ada melibatkan syarikat kerajaan mahupun swasta. Beberapa hari ini tuan-tuan heboh isu perlembagaan pertumbuhan peladang kebangsaan nafas. Walau ia badan yang bebas tapi ia sebenarnya di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baru-baru ini juga terdapat kes melibatkan Khazanah Nasional Berhad yang mana pengurusnya adalah Perdana Menteri sendiri. Tapi seperti saya katakan, Perdana Menteri memberi jaminan tidak akan halang siasatan kalau ada laporan. Kalau salah siasat, kalau salah, daun. Kalau salah juga, hukum. Ini Perdana Menteri cakap. SPLM juga telah memulakan siasatan berhubung kerugian pelaboran berjumlah 43.9 juta yang dialami Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB dalam fashion ballot. Bibi Yusof lah ni tuan-tuan. Dalam hal ni, kita serahkan kepada pihak SPLM untuk menjalankan siasatan terhadap nafas dan dawaan penglibatan kartel dalam pengedaran dan pembekalan kontrak baja padi. Bukan sikit tuan-tuan, banyak. Perdana Menteri sendiri turut rasa kecewa dan rasa tidak senang dengan kumpulan kartel di mana kumpulan ini cuba menjaga kelompok mereka sahaja, bukan menjaga kebajikan rakyat. Arahan Perdana Menteri kepada Jabatan Audit Negara sebelum ni untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan, JLC. Ini antara langkah tepat dan dapat menghindari daripada berlakunya ketirisan dana yang besar. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin di bawah pemerintahan Dato' Sri Anwar ini lebih banyak kepincangan akan didedahkan, lebih banyak rompakan-rompakan, samunan-samunan, sakawan-sakawan bakal tergedah. Saya nampak Ronald Kiambi dengan Ustaz Zawawi punggung dah panas dah tuan-tuan bila kartel yang terlibat dengan projek baja sampai 1.8 bilion sudah mula satu persatu diangkut oleh pihak SPRM. Okey, soalan lain, silakan. Datuk, bolehkah Datuk ulas secara serius, bukan gurau Datuk, berkaitan dengan mimpi Hadi Awang bertemu dengan Rasulullah baru-baru ini? Banyak polemik yang telah dikeluarkan di media sosial. Jadi apa pandangan Datuk secara serius lah? Macam mana nak ulas Hadi Awang jumpa Rasulullah ni? Kita nak ulas secara serius. Sebab kenyataan tu pun agak melucukan dan meragukan. Tak apalah, saya cubalah serius Tambah sekali. Ini nak suruh jawab dari segi sudut agama. Sudut agama. Pertama sekali harus kita ketahui adakah boleh kita bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan mimpi tersebut sebagai hujah. Kita ni tuan-tuan sebagai orang Islam khasnya perlu faham dan yakin bahawa mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Sebagaimana hadis sahih dan ia boleh ditafsirkan dengan kebaikan kalau ditafsirkan betul. Namun mimpi bukannya dalil dan mimpi tak boleh dijadikan hujah untuk sesuatu tindakan, termasuklah mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kerana sebagaimana para ulama mujtahid boleh tersilap dalam ijtihad, maka demikianlah juga para pentafsir mimpi juga boleh tersilap. Bukan boleh suka-suka tafsir mimpi ni tuan-tuan. Saya nak berkongsi satu cerita di mana pernah seorang lelaki bertemu baginda Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya.
Dalam masa yang sama, ketika itu, Sayyidina Abu Bakar cuba mentafsirkannya, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu betul sebahagian dan tersilap pada sebahagian yang lain. Kan? Ini hadis ni hadis sahih tuan-tuan, eh? hadis Bukhari. Boleh cek dalam kitab ni hadis nombor 7000. Dan dalam hadis riwayat Muslim pun ada keluar hadis nombor 2269. Bayangkanlah tuan-tuan, sekiranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun boleh tersilap mentafsirkan mimpi yang baik, apatah lagi kalau setakat jadi ni tuan-tuan. Justru itulah mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan dalil pada apa-apa tindakan. Apatah lagi kalau Bala Subramaniam jumpa Haji Hadi yang bertemu dengan Rasulullah. Dia jumpa Haji Hadi, jumpa Rasulullah. Bukan dalam mimpi ni. Selain itu juga tuan-tuan, menurut Imam Zakarsyi dalam kitab Al-Bab Al-Muhin Fi Usul Al-Fiqh, beliau berkata yang tepat ialah mimpi tidak mensabitkan satu hukum syarak ataupun satu bukti. Meskipun mimpi bertemu dengan Nabi itu benar dan syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tetapi orang yang tidur bukanlah orang yang berkelayakan untuk menyimpan dan meriwayatkan kerana ia tidak boleh menjaganya. Selain itu juga tuan-tuan, ada pun mentafsirkan mimpi, ia harus bagi mereka yang diberikan kemahiran saja. Menurut Ibnu Abdul Albar dalam Al-Tamhid, apabila ditanya kepada Imam Malik, adakah setiap orang boleh mentafsirkan mimpi? Lalu kata beliau, adakah dengan kenabian dipermainkan? Ini merujuk kepada hadis sahih yang menjelaskan bahawa mimpi yang baik adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Kata Imam Malik lagi, tidak boleh mentafsirkan mimpi melainkan yang mahir tentangnya, orang yang ada kepakaran tentang mimpi. Sekiranya dia bermimpi yang baik, dia boleh menceritakan kepada orang lain. Sekiranya dia bermimpi yang tidak elok, hendaklah dia berkata baik ataupun diam saja. Jadi berkaitan dengan isu baru-baru ni, iaitu Hadi Awang kata muka Nabi hitam, tuan-tuan, jika benar itu, biar dia sendiri bertanggungjawab dengan apa yang dia kata. Begitu jugalah bila Bala Subramaniam tadi itu, tuan-tuan, berkata beliau pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Bukan setakat dia nampak Haji Hadi jumpa dengan Nabi, Bala Subramaniam pun pernah jumpa. Tuan-tuan tahu tak ni Bala Subramaniam ni siapa? Bala Subramaniam ni ialah pengerusi Dewan Bukan Islam PAS. Dia kata dia pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita biarkan pemimpin PAS bertanggungjawab dengan kenyataan tersebut, sebab mereka tidak komen apa-apa pun, tuan-tuan, tentang kenyataan Bala Subramaniam ni. Okey.